Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel The Jack Studio. Okay guys, untuk video kali ni aku nak buat buka puasa mukbang eh. So aku akan makan 1 2 3 tak banyak, 5 je aiskrim. Pan aku ni ialah beberapa batang aiskrim daripada Haagen-Dazs yang aku order melalui GrabFood. So tanpa melengahkan masa, sebelum aiskrim ni cair, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. So guys, aku akan mulakan dengan matcha green tea and almond. Okay, aku buka dulu. Lebih kurang besar ni je lah. Tak besar mana pun. Okey, aku try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rasa dia punya green tea, pure green tea. Dan di luar ni dia coklat coated dengan almond. Ini dah lama aku tak buat mukbang ni. Dah aku buat pun tahun lepas kot. Memang padu. So guys, yang kedua ialah cookies and cream. Aku cepat dah kot dia cair kan. Okay, ni lah rupa dia. Cak sikit kat skrin. Korang jangan jilat pula skrin ni. Tengok je tau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Sebelum tu, dia punya surface dia ada cookies eh. Coated coklat tu, atas dia ada cookies. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai biskut Oreo eh. Siap. Actually size dia ni lebih kurang dengan Magnum, tapi aku rasa Magnum lagi besar sikit kot.
Okey. Kita yang ni salted caramel last, guys. Aku nak try vanilla caramel almond. Aku risau dah cair ni. Sebab tadi dia bagi dalam bag ni, dalam ni ada ice cream. The dry ice eh. Okay, sama juga dia ada almond dengan coated chocolate dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu caramel. Jangan jelak screen eh. Rasa. Oi, manis. Antara tiga yang aku makan ni, aku rasa ni yang paling manis. Sebab caramel dia kot. Boleh krem aku punya rahang ni. Aduh. Okey, seterusnya coklat choc almond. Lebih kurang juga rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba, okay, cuba dalam dia ada apa, coklat lah dia punya ice cream dia. Coklat Belgian eh. Untuk coklat almond ni, dia tak berapa manis, dia ada rasa pahit-pahit aftertaste dia. Dan yang terakhir, salted caramel. Ni aku rasa manis juga ni. Ui, rasa dia menggelembung eh.
Yang lain tak mengelembung pula. So yang ni dia tak ada kacang kat luar. Salted caramel eh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku patut sediakan air tadi, aku dah jeli lah, aku dah lenguh lah ni. Bukan apa tau, sebab kunyah dia punya apa, coklat coated ni, dia lenguh. Jatuh lah. Jatuh lah. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Dijak Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, ice cream daripada Haagen-Dazs memang terbaik. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Assalamualaikum.